Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Kegiatan malam hari ini ada kedatangan ya untuk wireless ya, ini mikrofon wireless merknya Black Spider. Ini Black Spider. Oke. Mana ini keterangannya? Oke. Punya dua output AB di frekuensi 22725 juga 23955. Oke, VHF ini datanya. Kasusnya katanya ini tidak bunyi ya. Oke, kita coba, ini sudah saya sambungkan ke rangkaian power, ke power ya ini. Volume sudah kita buka penuh. Oke, kita akan onkan ini, coba kita onkan. Oke, bisa dilihat ini untuk RF ada ya, mancar ya berarti ini. Oke. Kita coba cek 1 2. Oke, di speaker tidak ada bunyi sama sekali ya. Nah, untuk radio ini udah on ya, udah nangkap sinyal, tapi untuk audio enggak ada ini. Oke. Nah, itu. Padahal ini volume udah full, buka full semua. Ini kasusnya yang satu normal, yang satu ini katanya mati. Ini dari transmitternya ini yang bermasalah di bagian ini dalemane atau di bagian OPM output ya. Oke, sebelum ke rangkaian untuk receiver, kita akan cek di bagian TX-nya, di transmitternya ya. Oke, coba lagi ya, mancar ya. Tapi aduh, tidak ada. Oke. Nah, langsung aja kita akan bongkar dulu. Lumayan ini. Tidak terobat. Oke, baterainya pakai 9 volt. Baterai 9 volt. Kita cek aja dulu di bagian atas. Oke, untuk switch on off tidak ada masalah ya. Kita langsung bongkar cek di bagian mikrofonnya ya ini. Oke, kita cek di sini, saya dekatkan ya lampu ini biar terang. Apakah ada kabel yang putus? Masa dari kabel kelihatannya tidak ada yang putus ya. Ini kabel grounding ini atau mungkin sebagai antena. Dari kabel tidak ada yang putus di sini saya kelihatan. Jadi kita akan lepas baterai dan kita cek di spoolnya ya, apa spoolnya rusak atau dari receivernya ya. Baterai lepas jangan lupa. Kita cek di sini ya. Nah, di sini bagian spoolnya ini. Kalau dari kabel jelas tidak ada yang putus. Oke, kita pakai ambil testernya dulu. Jangan lupa ya, baterai dilepas untuk ngecek spool. Oke, tidak ada masalah kelihatannya di sini. Di sini tidak ada masalah untuk spoolnya, kelihatannya masih oke. Berarti kita harus bongkar mana ya ini untuk ngeceknya. Oke, kita pasang dan kita tes saja di sini inputnya masuk apa enggak ya. Oke, kita pasang kembali. Oke, RF juga masih menyala. Volume sudah saya buka penuh ini, masih belum bisa. Di input juga belum ada di sini, tidak ada suara tatarot gitu. Kalau di sini kalau settingan frekuensi tidak ada ya ini. Cuman on off aja.
Oke, saya akan coba lepas ini dulu ya, di bagian mesin ini sebelum ke sini. Masih curiga di bagian untuk mancar ya saya. Oke, lepas, kita bongkar mic-nya. Oke, mitra rekan Sumane, tadi tidak sempat saya, sekali lagi saya otak-atik ya, tidak jadi saya bongkar karena saya tadi sempat mencoba lagi fokus ke bagian switch rekan-rekan ya. Tadi saya sempat tekan-tekan lampunya nyala terang redup itu ya. Jadi saya coba untuk lepas lagi dan saya pakai cleanser ini ya, pembersih ya, atau mungkin switch kotor bagian audionya ya. Saya curiga di sini karena untuk RF mancar juga tadi untuk bagian apa ya itu? Tidak ada suara aneh. Saya fokus di sini ya, di sini. Kan di sini untuk pertama kali off. Kelihatan apa enggak? Oke. Di sini untuk switch 1 on. Nah, ini untuk mancar dan yang kedua ini untuk vokal on. Nah, saya curiga di sini. Terus tadi saya sempat bongkar dan saya sudah bersihkan ini pakai cleanser ini di bagian switch dalam yang tajam ya, yang mode panjang bisa dibersihkan. Dan kita tes saja, tadi sempat terdengar feedback. Kemungkinan bisa ya, kemungkinan masalah di bagian audio. Untuk vokal on-nya. Oke, kita pasang kembali. Kita pasang lagi aja sebelum bongkar-bongkar, siapa tahu cuman gara-gara vokal on ya. Kita rakit. Oke. Ini sebagai antena rekan-rekan ternyata ya. Kita tes untuk kualitasnya gimana ya untuk wireless black speaker ini. Kelihatan juga masih asli. Bentar, ini kok ribet amat loh ini. Kok belum pas ya. Harap sabar ya. Oke, pastikan clek kenceng. Coba kita on-kan RF-nya sebentar biar kelihatan untuk RF. Untuk mancar radionya, wireless-nya. Oke, switch on. Oke, matikan aja biar kelihatan. Nah, di sini ya, switch on. Nah, ini switch on. Bisa dilihat ya, lebih terang dari sebelumnya. Dan kita coba langsung dicek ya. Cek 1, 2, suara sudah terdengar normal ini. Oke, ini. Perhatikan. Nah, ini lampu lebih stabil. Tadi kan sempat kedip-kedip ya. Jadi kalau masalah seperti itu ternyata sepele ya. Di bagian vokal mute-nya ini, bagian on vokal ini switch-nya bermasalah. Kotor mungkin. Jadi kita bersihkan ini aja. Udah news ini. Oke. Okay. Ini suaranya kita cek. Oke, okay, cek 1, 2. Sampai feedback gitu ya. Sampai feedback suara. Sedikit review aja, ini suara juga untuk black speaker ini lumayan ya ini. Oke, saya turunkan, padahal ini masih separuh. Oke, sound cardnya saya turunkan sedikit. Oke, cek kalau maksimal gimana. Waduh, lumayan ini ya. Oke, cek 1, 2, 1, 2, checking 1, 2. Perbedaannya bisa dilihat ya rekan-rekan, lampu lebih stabil di sini untuk clip indikator. RF on. Nah, ini vokal on. Nah, perhatikan bedanya dengan yang tadi kalau Anda amati. Jadi masalahnya cuman sepele ini, cuman kotor. Kita bersihkan pakai cleanser. Beres semua. Checking bisa untuk karaoke ya. Oke. Semoga manfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Sip lur.